Oke guys, jadi kita langsung aja. Dan ini kita mau membahas dari yang namanya kalau di seal online itu adalah lebur ya, untuk mencari white runestone dan blue runestone, bahkan gold runestone gitu. Dan sekarang kita mau tesnya pakai armor, atau lebih tepatnya celana nih ya, Suit of Fate B, celananya nih, celana gambler 16x, atau bisa dibilang bahannya ya, jadi dari armor 16x. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi mapnya itu ada di Zaid, dimana kalian sebelah Olsen di sini ada NPC yang namanya itu adalah Kane. Nah, kalau udah ketemu begini, kalian siapin segelnya dan juga jangan lupa bahannya ini ya. Oke, kita coba nih. Sorry salah, sebelahnya nih ya, Recon-nya ini. Nah, pokoknya Recon. Jadi kita cobanya di sini. Gua udah nyiapin ada yang plus 7, ada yang plus 6, ada yang plus 5, ada yang plus 3. Nah, yang plus 3 bisa gak nih? Kita coba nih ya, yang plus 3. Nah, plus 3 bisa, tapi hanya dapat blue runestone dan red runestone yang terbilang ini adalah sampahnya ya, dan gak akan kepake ini. Jadi kita silang dulu. Nah, jadi kalau lebur itu kalian harus plus 5 minimal. Nah, ini udah gue siapin nih plus 5. Nah, kalau yang plus 5 itu kenapa? Plus 5 itu dia dapat white runestone atau blue runestone, black runestone itu ada tuh. Untuk BRS ya, kita singkat aja, BRS di 21% dan BRS-nya 15% dengan biaya 620k. Jadi kita melting aja nih. Cus. Widih, jadinya sampah blue runestone. Nah, kita lanjut lagi ke, nah, ini yang kedua nih, plus 5 juga. Kita lihat dapat apa. White runestone dapatnya. Kita gas lagi, masih ada 4. Masih plus 5 juga. Dah, gagal. Tuh, ternyata bisa ada gagalnya ya. Jadi hilang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang plus 6 nih. Nah, kalau plus 6 itu lebih tinggi, kalian bisa lihat. Untuk white runestone-nya dapat di 32% dan BRS-nya itu di 24%. Nah, biayanya nambah ya. Tadi kan 670k, sekarang 730k. Oke, kita gas nih. Cis. Sukses. Jadi apa? Black runestone. Masih ada 2 lagi. Nah, ini plus 6 lagi. Seperti biasa, tapi nggak ada gold runestone-nya ya. Plus 6 loh ini. Sukses. Ya, jadi blue runestone. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah Suit of Fate, sama ya kayak tadi 16x, tapi di sini plus 7. Dimana kalian bisa lihat tuh, ada naik di gold runestone ini, dia nambah jadi 13%. Yang plus 6 tuh enggak ada. Jadi intinya harus plus 7 ya untuk 16x nih. Dan nanti ada yang 20x akan gua pisah tapi videonya. Oke, kita gas aja langsung, kita pencet nih ya. Ya, cuma dapat black runestone. Nah, dan mungkin videonya sampai sini dulu ya, karena ini emang hanya khusus ngebahas dari lebur untuk equip yang 16x. Jadi thank you semuanya yang udah nonton sampai sini. Goodbye semuanya. Dadah.